Let's go. Slabs etched with slabs, celestial designs, were erected around the perimeter of the farmstead. The miller, lamentably eager for some early sign of improvement, fixed his watery eyes intently upon the wilted fields and listless mill. My gaze, however, suka dicambuk, suka dipakai. Skyward, and I marveled at the limitless profanity of the stars, wondering what harvest might come. Gimana kalau main barbar aja? Ya boleh aja sih. Nggak salah ya. Bang, ini abang beli gamenya berapa? Kemarin beli sama DLC-nya sekitar 80 ribuan ya. Kita buka dulu portalnya. Onward. Nice. Oke. Kita lihat bertahan nggak? Oh, jalan duluan. Foreman. Oke, oke. Bisa di-bleed? Bisa. Ya, kalau gitu kita bleed dulu foreman-nya. Nggak random karena masih belum selesai. Oh, nanti kalau udah selesai baru random ya. Oke, 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 oke. Oke, Crusader. Aduh. Sow the seed. Sow the seed lagi. Ya, ini dungeon kristal yang madness ya. Coba kita tembak. Oh, coba kita marking dulu. Kita marking dulu. Ini murah banget. Aku habis 200k termasuk DLC. Itu kalau harga normal ya. Kalau harga normal. Hit lagi. Ih, ngedodge. Brengsek. Dicambuk. Dimarking langsung. Oke, serang flagellant gua aja. Serang flagellant gua aja. Jangan yang lain. Bagus, bagus, bagus. Biarin flagellant gue di pintu kematian. Biar flagellant gue stres. Nice. A powerful blow. Nice. Nice lagi. Critical healing. Tembak langsung. 21. Semangat bang. Tentu saja. Tentu saja itu. Sudah pasti. The seed of madness. Coba kita hit dulu si Seed of Madness-nya. Ura. Itu orang makin sekarat makin OP ini mah. Kebalikannya. Ya tentu itu makanya yang buat dia jadi favorit gue ya. Back to the pit. Nice. Ih, bangkainya pun harus dimatiin juga. Biasanya kalau pas... kalau masuk pas dihit jadi ke heal nggak? Nggak ya. Nggak. Entah bisa atau nggak tahu juga sih. Oh, ini apa pula? Herald. Slapper Herald. Tembak sini aja. Kok ada life steal bang? Itu bukan life steal. Itu lebih ke kalau misalnya kita ngancurin kristalnya. Hero yang ngancurin kristalnya itu bakalan kena heal ya sedikit. Oke, okay, nice dodge. Nice. Ngeripos. Bisa ngeripos ternyata. Makan tuh ripos. Maintain the offensive. Di DD2 Flagel juga favorit gue. Tank paling OP. Ya pasti bakalan jadi tank ya. Apalagi kalau di DD2 katanya bisa di hybridin ya. Itu aja kedengarannya udah luar biasa. Luar biasa OP. Nice. Makin HP drop makin OP. Hero yang masokis. Lebih masokis menurut gua. Keterlaluan dia nih. Oh, di guard. Oh, di guard. Kok malah kena yang lain tadi? Slowly. Gently. Kita self-healing aja. Jangan nge-heal si flagellant. Flagellant biarin jangan di-heal. Oh, kok cuma satu? Beyond time and space? Ih! At last, some sheltered corner of reality. Hah? Gleaming shard? Sometimes greed is good. Terkadang keserakahan itu bagus. Oh, jadi setiap kali kita ngalahin beberapa monster, dikirim ya? Ya.
onward. The colors alter. Gleaming, apaan nih? Kok berubah merah? Nani? Gleaming, hero party effect 15% bleed skill chance, 15% healing skill. Monster effect. Bleed skill juga, critical juga. Oh, berarti naikin apa kesempatan kita nge-bleeding 15% sama nambahin healing skill kita 15%. Cuman secara bersamaan, monster pun kena buff ya, critical sama kesempatan untuk... Wah, ngeselin ini. Streamnya nge-lag. Ada masalahkah sama streamnya? Wah. Sumpah ngeselin. Dan warnanya pun bikin sakit mata ya, merah banget. Terlalu terang. Okay, nice dodge. Yang gak enak banget dipandang ini, sumpah. Kalau misalnya kalian terlalu punya mata yang terlalu ini sensitif sama cahaya, agak bahaya nih. Coba kita cambuk dulu. Continue the onslaught. Destroy them. Oh. The Seed of Madness. Oh, jadi merah ya. Wah, jadi bahaya tuh warna merah. Warna hijau aja kadang apa ngeselin. Hancurin dulu. Nice. Kayak gambar psikolog, Jin. Nice, critical. Itu sound effect apa abis... abis follow. Oh, sound effect apa maksudnya? Itu salah satu dari live streamnya Hololive member ya? Membernya Hololive. Butcher Cut. Yang gue ambil dari archive live streamnya. Oke, muncul lagi. Coba kita tembak dulu yang ini. Nice. Kok kenanya dia sih? Serang yang belakang. Aduh, jalan duluan. Kayak sound effect horror. Sebetulnya tuh maunya lebih cute ya, lebih ke kawaii gimana gitu, kok jadi horror sih. Hit lagi. Gila, keras banget. Makin sekarat makin senang. Siapa lagi kalau bukan dia, ya dia. Ya bagus ya, kalau kayak gitu. Oke, mati. Grand for the old gods. Critical. Ringing ears. Blurred vision. The end approaches. Salah skill. Kenapa gue marking? Tembak aja seharusnya tuh. Salah. Ya sakit mata gue juga sumpah. Gak enak banget dipandang. Mega Itai. Nyengir pula. Itu salah satu hero yang kita butuhkan ya. Bisa senyum dalam kematian. Jadi gak banyak ini loh. Gak banyak maunya. Intinya mau mati udah. Wah. Bang, ada kabar game ini bisa ke Android nggak? Kayaknya nggak mungkin deh. Karena game ini pun udah dari 2016 ya. Dan hasilnya pun nggak nyampe kan ke Android sama sekalipun. Alasannya karena di Android itu masih gampang banget ya. Yang namanya dibajak. Jadi kemungkinan sih nggak bakal masuk ke Android. Nice. Messiling. Kita pindah aja, pindah dulu. Bisa di stun gak? 70%. Jangan deh, hit aja. Playernya kena debuff ini mah. Debuff mata ya.
Okay, nice. Kita cambuk dulu. Musuh paling tinggi darahnya yang pernah lu lawan berapa, Bang? Si ini tadi siapa tuh? Siapa tadi darahnya yang tinggi banget? Hagwitch ya? Swine God juga tuh, yang babi itu. Itu tinggi juga. Banyak ya kalau ditanya. Ada yang sampai 300. Makin kontras warnanya. Iya ya, gue juga baru sadar kayak makin merah gimana gitu. Minus 7% fokus. Akurasi justru ya, minus 7% akurasi. Nice, critical. Okay, nge-summon. Beyond time and space. Berubah lagi. The body is refreshed. Salah hero. Kirain gue bakalan ngasih comet shard lagi. Kenapa Flaglen di heal? Aduh, salah. Berubah tempat. Oke, setidaknya mata kita nggak sakit lagi ya. Setidaknya debuff-nya hilang. Aduh, salah target. Bos terakhir dia 2, 99% HP-nya, Bang. Gila, 1000. 1000 nggak tuh? Baru gue mau kasih tahu. Iya, ternyata bukan ngasih shard ya. Gue maunya Flaglen gue tersiksa. Jangan dikasih relax. Gak apa-apa deh, dia di heal. Yang penting gak sakit mata. Ya, kalau itu sih gak ngaruh ya, mau siapapun bisa ya. Masih ada yang ini pula. Kita hit yang ini dulu deh. Astaga, salah pencet skill lagi. Aduh, ini bener-bener kena debuff ya mata gue ya. Salah pakai skill dong, salah pencet skill. Sumpah, gue kayaknya ngerasanya ngeklik nomor 1 tadi. Kenapa nomor 2 yang digunain? Aduh, dodge. Reality bending. Settingan streamnya diganti kah? Agak gelap soalnya itu memang dari gamenya ya. Itu dari gamenya. Nice. Another one falls. Coba kita hit aja. Jadi benar-benar efek banget ke mata gua. Sampai salah pencet skill nggak tuh? Gila, itu fatal loh. Fatal banget. Okay, nice dodge. Marah pelagonya Bang kena heal. Ya gimana? Enggak, dia memang sukanya. Nah, gitu bagus. Biar stres dia di atas 70%. The seed of madness. Nice. Semua gue juga kena. DLC ya Bang? Betul sekali. The Color of Madness DLC. Aduh. Tapi kena blade. Coba hit dulu. Nice, kelar tuh. Wadidayo. Another abomination. Tapi kita nggak bawa abomination. kuda. Jangan move. Okay, tapi stun. Kirain gue bakalan move tadi. Ternyata bukan. Main di ND, main Dark Dungeon 2 maksudnya. Belum ya. Kita mainin Dark Dungeon 1 dulu. Tembak, ada protection gak dia? Ada. Tembak aja deh. Nice. Apa coba Crystal Bleed? Tapi ini bukan kristal biasa ya, ini kristal horror ya. Jadi ada kemungkinan dia masih punya daging di dalamnya. Anggap aja gitu. Hit dulu. Nice. Ini sama Stone Shard seru mana Bang? Menurut gua dua-duanya seru kok. Aduh, jadi dua lagi madness-nya. Kita hit. Hit ini dulu deh. Carry pause. Nah, kan bisa di-bleed juga. Aduh, resist lagi dua-duanya. Kacau. Yabai korek.
Ini aja belum tamat. Coba game yang lebih sialan. Tapi kalau Darkest Dungeon 2 nggak lebih sialan kok. Justru kebalikannya ya. Lebih mengampuni. Wah, bakalan meledak ya. Aduh, priest gue bakalan stres. Lima belas. Ow. Ayo dong, Flaglen. Stres, gue perlu Raptus. Jangan Crusader. Oke, bagus, nice. Nah, serang terus. Serang terus Flaglen gue. Tembak. Aduh, jangan Arbales gue dong. Oke, heal dulu. Oh, udah hilang. Coba kita heal si Arbales dulu deh. Apalagi tuh Reality Blend. Oh, cuman nambahin stress. Oh, debuff juga. Aduh, ngurangin akurasi. Nice. Flail the corpse. Oke, terus. Gak apa-apa, terus. Lanjutin. Coba kita hit dulu. Ini cara mainnya cemana? Ya, turn-based ya. Kalau udah pernah main game turn-based, pasti udah tahu. Nice. Oh, belum full tapi. Oke. Setidaknya nge-spawnnya nggak begitu ngeselin. Yang paling ngeselin tuh si kuda ya. Oke, nice. Itu kematian. Stressnya Flaglen berapa itu? 88 ya? 88. Coba kita heal dulu Arbales. Show the seed. Aduh, mau stress ini gua. Kacau. Oke, nice. Pintu kematian. Bagus. Biarin aja terus. Tahan, Flaglen, tahan. The seed of madness. Oke, kita bleed belakang dulu. Ya, tinggal kekurangan stresnya aja nih. Kenapa ya gue kalau misalnya sering nyerang yang nomor 2, yang nomor 4 justru kena? Hal yang normal kah? Atau memang dungeonnya begitu? Nice. Game PC ya bang, betul sekali. PC dan konsol. Oh, dikirim lagi? Beyond Time and Space. Apa? Wih, apa pula nih? The Miller's Heart. But the symphony will soon continue. Hah? Kasih tahu dong bisa. Gue nggak bawa makanan ini gimana? Aduh. Oke, Raptors bagus. Si kabar perisnya gimana itu? Masuk kistik. Oh, jadi random juga ya? Aduh, kacau. Ternyata bisa juga. Kirain gua nggak bisa. Wah. Sumpah ngeselin. Flaglen biarin aja. Kurangin stres aja dulu. Apakah dia nge-heal kalau diserang? Kalau Flaglen jarang ya. Bisa, cuman gak setiap kali diserang.
lawan bosnya itu langsung. The Master Bacons? Master? Oke, semacam Grim Reaper gitu ya. Oke. Protectionnya berapa? Kita debuff dulu. Ya, semoga aja masih bisa menang. Winter's Breath. Oh, dijadiin kristal. Oh, jadi dua kali jalan. Aduh, jangan. Aduh, priestnya bodoh banget. Kenapa lu maju coba? Oh, diguard. Oke, diguard ya. Hollow Keening. Keening. Oh, horror. Oke, gak apa-apa. Aduh, nyiksa arbales gua. Biar gua ke depan, priest. Lu jangan banyak ngomong. Oke, nice. Ini lagi di guard ya. Aduh, susah nih. Susah. Oh, nggak bisa di bleed ya. Aduh, lagi. Keluar-keluar lagi. Slime. Oh, nggak bisa nge-guard kita. Guard skill di ripping. Aduh. Oke, okay, nggak apa-apa. Aman. Tahan flagland. Nice, critical. Maju sini loh. Tembak. Aduh, ini dia hilang lagi marking dia. Nice, critical. Nice. Jangan coba-coba maju loh. Oke, okay, nice. Kirain gue bakalan maju tadi. Kita heal dulu si Crusader. Ya udah gila priestnya. Oke, coba kita. Oke, Detour bagus. Itu hal yang bagus ya. Walaupun gak bisa dibleed tapi damage-nya masih tinggi kok. Tenang aja. Aman. Di harvest. Tahan Flagland. Oh, nge-heal. Lifesteal. Wah, ngeselin. Tipe monsternya apa? Pursol. Oke. Karakter lu kena horror itu nggak pakai bang. Oh iya ya. Gue kan bawa Laudanum. Aduh. Coba kita heal dulu si Arbales. Atau nggak self healing dulu? Oh, atau nggak gini aja dulu. Biar dia nggak hiding. Oke, nice. Death Door lagi bagus. Terus tahan. Makan tuh kekuatan Death Door Flagland. Ripping. Nice. Oke, udah hilang duluan. Udah hilang duluan ternyata. Kita marking dulu. Marking. Hilangin protectionnya. Aduh, ripping lagi. Ya, kita perlu heal, self healing. Gila, lifesteal-nya itu nyebelin banget. Self healing dulu deh. Self healing. Oke, okay, nice. Ya ngeri memang kalau ngelihat si Flagland ya. Aduh, manggil musuh, manggil teman dia. Kita aja lagi. Oke, tembak. Nice. Hentam terus. Terus nggak akan bisa Flagland. Akan malah seneng kan dia. Malah nurunin stres kena critical. Ayo kena hit. Hentam. Single healing dulu. Crusader. Udah detur berapa kali nggak koit. Itulah kekuatannya. Auto. Auto attack nggak tuh? Nggak sabaran lagi. Nggak mau digerakin. Aduh, manggil. Nice. Coba kita hit dulu. Yang ini. Nice. Lagian gue nggak kayak gitu, bang. Harus pakai item khusus ya. Supaya bisa kayak gini. Aduh, di guard. Pakai item ini nih. Eternity Collar sama Martyr Seal. Perlu nih kalau misalnya untuk bertahan hidup di pintu kematian. Ah, ngeselin banget, sumpah. Diludahin. Kayak horror lagi, jangan lupa pakai Laudanum. Aduh, sakit. Nyakitin diri sendiri lagi tuh.
Kita heal aja. Kita self healing aja. Death bonusnya sudah max, bang, 87%. Baru masuk data langsung mati. Ya, lagi-lagi sesuai keberuntungan ya. Nice. Ripping lagi. Ah, mati! Akhirnya mati juga Flaglen. Ternyata nggak begitu ini ya, nggak begitu kebal. Coba kita hit. Ya wajar sih kalau mati, maksudnya berapa kali masuk death door dia tuh. Baru juga dibilang memang nggak boleh. Memang nggak boleh dibilang ya. Kalau gitu kita heal aja. Kira tumbang. Tapi nggak apa-apa, HP monsternya juga, bossnya juga tinggal dikit kok. Nice. Aduh, manggil temennya lagi. Ya hampir immortal, bukan seluruhnya immortal ya, harus diingat tuh. Nice critical. Masterfully executed. Haunting revelation, dodge bagus. Nice flag, lu berjasa. Hup. Aduh, dia nge-heal tadi ya. Dodge bagus. Oke, sacrifice. Heal lagi. Tembak. Nice. Sisa 5 HP lagi. Aduh, dia pula jalan. Grievous injury. Palpable fear. Nice. Oh, enggak, kirain ini. Kirain gue dapet item ini tadi. Kaget gue. Ternyata itemnya si Flaglen. Ngekill 31. Oke. Aduh, banyak banget penyakit. Grey rot.